uangnya, bro. Selamatkan. Selamatkan di mana, bos? Sembunyikan. Lemparkan ke semak. Sekarang. Jika kalian menonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar kalian dapat notifikasi video-video baru dari kami. Bergerak berarti mati. Salah, bos. Bergerak itu artinya hidup. Hah? Kalau nggak bergerak, baru mati. Shhh. Serahkan uang kalian. Atau orang ini akan kutembak. Bos, ini salah. Bukan saya. Jangan bunuh saya, Pak. Saya orang baik-baik, Pak. Kasihanilah saya, Pak. Diam. Jika dalam hitungan tiga kalian tidak menyerahkan uang, tahu sendirilah akibatnya. Jangan, Pak. Coba pikir dulu, Pak. Istri saya 2, anak 8, cicilan saya juga masih banyak, Pak. Jika saya mati, bagaimanakah nasib mereka, Pak? Kalau Bapak masih punya hati nurani, kasihanilah saya, Pak. Coba bayangkan seandainya Bapak jadi saya. Bagaimanakah perasaan Bapak? Bos, kita kan lagi ngerampok. Kenapa ikut nangis? Semua diam. Sekarang serahkan uang kalian. Cepat. Tunggu sebentar, bos. Sampai habis. Bos, lihat tuh. Antri
Bebek kurang ajar. Minggir, minggir. Suara apa itu? Seperti ada gempa? Hah? Benda apa itu? Giliran Ocong jadi orang kaya. Hantu kaya maksudnya. Hantu miliarder. Uangnya nanti Ocong mau pakai beli rumah. Bosan tinggal di kuburan mulu. Selainnya, Ocong mau pakai jalan-jalan menikmati indahnya dunia. Terus, sisanya lagi buat foya-foya. Biar para hantu pada iri lihat Ocong kaya. Ocong miliarder gitu loh. Yang penting Ocong kan gak korupsi. Tapi, bagaimana cara pakai uangnya ya? Soalnya, orang-orang pada takut sih jika Ocong beliin. Pasti pada kabur. Aduh, Ocong malah pusing nih. Gini aja deh. Ocong simpan saja dulu uangnya. Biar Ocong jadi orang yang baik. Ocong harus rajin menabung dan tidak sombong. Kalian telah merampok bank dengan sejumlah uang 1 juta US dollar. Berapa miliar itu, ha? Sekarang tunjukkan di mana uang itu kalian sembunyikan. Ayo cepat, ambil uangnya. Loh, di sebelah mana ya? Kemarin di sini, Pak. Sekarang sudah hilang. Apakah saudara yakin uang itu ada di sini? Yakin, Pak. Saya tidak berani bohong. Uang itu kami lemparkan ke arah sini. Jika saudara menambah kasus mempersulit penyelidikan pihak kepolisian, maka hukuman kalian bisa diperberat. Aduh, Pak. Pak, saya sudah jujur ini, Pak. Uang itu mungkin sudah diambil orang. Oke. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hah? Ternyata ini uang hasil rampokan? Aduh, bagaimana ini? Ocong gak jadi kaya dong. Ngayal kamu, Cong. Makanya jangan senang dulu. Maunya jalan-jalan ilmunya. Foya-foya, ternyata uang hasil rampokan tuh. Makan tuh uang haram. Biar tahu rasa lu, Cong. Kalau begitu, Ocong harus cepat-cepat menyerahkan uang ini.
polisi. Ini uangnya, Pak.